Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, kalau di pertemuan kemarin, di pertemuan minggu kemarin ya, kita sudah membahas tentang perulangan, yaitu penggunaan for dan penggunaan well. Untuk pertemuan pada hari ini, kita akan membahas tentang penggunaan array dan metode. Nah, sebelumnya, oke, okay, eh, yang dimaksud array itu apa? Nah, yang dimaksud array itu adalah eh, misal seperti ini. Nah, di sini saya punya variabel mahasiswa, ya kan? Nah, kemudian di dalam variabel mahasiswa itu nanti ada Rini, Aldi, Hacep, dan Putra. Nah, kalau di Penggunaan variabel kemarin-kemarin, ya kan, di pertemuan yang sebelumnya, itu kan satu variabel hanya berisi satu komponen. Nah, tetapi kalau kita menggunakan array, ya kan, itu satu variabel bisa berisi beberapa komponen. Nah, seperti ini, dengan ketentuan, oke, okay, dengan ketentuan yaitu dengan bertipe sama, misalnya string berarti string semua, kalau integer integer semua. Nah, di sini pun nanti untuk jumlahnya itu tidak terbatas. Jadi, e, misal di sini ada 20 itu juga bisa untuk komponennya. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Langsung saja ya kita praktik. Oke. Okay. Eh untuk praktikumnya nanti yang kelas dulu. Oke. Okay. Misal di sini saya kasih nama array, arrayku, oke, okay. nah. Jadi eh, dalam penulisan yang pertama kita deklarasikan array-nya dulu. untuk membuat array ya kan sama seperti ketika kita ingin membuat variabel kemarin. Yang pertama yaitu tipenya dulu, tipe variabel array ya. Kemudian diikuti dengan kurung siku. Nah inilah nanti yang membedakan bahwa variabel tersebut itu dia berupa array atau hanya variabel Nah kemudian kalau di variabel yang biasa yang bukan di array itu kan kita langsung seperti ini Ya kan Nah tetapi kalau di array nanti gunakan kurung kurawal misal Aldo hari ini cecep, Android Andre nah, oke okay. nah jadi perbedaannya itu ketika kita menggunakan variabel biasa oke okay, ini sebagai pembanding ya Hmm, nama kalau yang variabel biasa itu kan seperti ini. aldi Nah, kalau untuk yang biasa itu kan modelnya seperti ini. Jadi eh, kita sebutkan dulu tipe variabelnya apa, string nah kemudian baru diikuti dengan e, nama variabelnya nah tetapi kalau menggunakan array itu perbedaannya adalah kita sebutkan dulu string ya kan nah kemudian diikuti dengan kurung siku jadi kurung buka kurung tutup siku nah setelah itu baru diikuti dengan nama variabel arraynya yang di sini adalah mahasiswa. Nah, kalau sudah nah, untuk pengisian value-nya atau nilainya, kalau di variabel biasa bukan variabel array, ya, kalau di variabel biasa itu langsung saja, kalau string berarti nanti berada di dalam double petik. Kemudian diikuti dengan value-nya atau nilainya apa. Nah, tetapi kalau di variabel array itu Diletakkan di dalam kurung kurawal dulu. Nah, baru setelah itu value-nya. Nah, untuk pemisah nanti menggunakan koma. Jadi pemisah antara value 1 ke value berikutnya itu menggunakan koma. Oke. Nah. Oke, sampai sini ya. Nah, kemudian untuk menampilkannya, ya kan? Untuk menampilkannya, untuk menampilkan array, menampilkan array. Nah, untuk menampilkan, kita menggunakan perintah system dot out dot print ln, ya, sama seperti sebelumnya nah kemudian kalau ingin menampilkan apa uh, variabel nama itu kan seperti ini dalam kurung langsung nama nama ini kan nah

Oke, sebentar. はい。System. Ini, oke, okay. ah, tadi uh, problemnya di sini belum saya buatkan main dulu. Nah, kalau untuk pembuatan apa variabel biasa, itu kan hanya seperti ini. Nah, kalau untuk penggunaan apa uh, variabel array, ya, nanti sistem out print Mahasiswa, nah nanti diikuti kurung siku di sini. Nah, nanti di dalam kurung siku ini, nanti silahkan diisi indeks keberapa yang akan diambil. Nah, yang dimaksud indeks itu bagaimana? Nah, yang dimaksud indeks itu adalah ini. Oke, okay. nah. Aldo itu indeks indeks 0, Rini indeks 1, Cecep indeks 2, Andre indeks ketiga dan seterusnya. Nah, misal nanti kita di, sini kita isikan 0, ya kan? Nah, asumsinya bahwa nanti yang akan keluar adalah Aldo. Seperti itu. Oke. Nah, kita simpan dulu. Kita compile. Kemudian kita running. Nah nanti munculnya seperti ini, Aldi dan Aldo. Nah Aldi dari mana? Nah, Aldi itu dari sini, nama. Nah kemudian untuk yang Aldo itu dari mahasiswa. Nah ini adalah penggunaan array. Jadi, misal nanti ada data, misal apa ya, hari, nah, string, hari, sama dengan, misal dari Senin, Selasa. Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Nah, eh, di sini, misal kita ingin apa menampilkannya? tinggal ditampilkan saja sistem dot out dot print hari nah. misal saya kasih 4 Nah, berarti kalau 4 nanti asumsinya adalah ini Senin itu 0 1 2 3 4. Berarti nanti yang keluar adalah hari Jumat. Oke, okay. ini saya clear dulu ya. Oke, okay, run Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi eh, uh, dengan menggunakan array ini, ya kan, dengan menggunakan array, itu yang pertama kita bisa menghemat variabel. Jadi tidak terlalu banyak variabel yang akan kita gunakan, yaitu satu variabel bisa menampung beberapa value. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yaitu hmm, juga lebih memudahkan, karena nanti akan kita fokus misal, oh, saya ingin me menggunakan hari ya kan? Ingin menggunakan variabel hari, kita tinggal menggunakan hari terus diikuti dengan indeks ke berapa? Untuk misal kalau Kamis ya berarti indeks ke 3 dan seterusnya. Jadi yang perlu diingat ketika kita menggunakan array itu dimulai dari nol bukan dimulai dari satu. Nah demikian untuk penggunaan array. Nah selanjutnya kita lanjut yaitu untuk penggunaan metode. Nah Oke. Okay. Nah, untuk penggunaan metode sendiri nanti di sini yaitu yang pertama kita deklarasikan atau kita buat metodenya dulu. Oke. Okay. Saya jadikan satu saja ya. Deklarasi metode Nah, untuk metode, nah, di sini, nah, di sini static void main void my method, oke, okay. nah, bukan public, tapi e, sama seperti untuk pembuatan mainnya, nah, tetapi di sini yang diambil hanya static void, baru diikuti dengan metodenya, misal metodenya tampilkan Nah, seperti ini. Nah, kemudian bisa dilanjutkan. isi dari metode kita apa? Nah, metode sendiri itu apa? Biasanya seperti ini. Ketika kita menggunakan metode, itu biasanya eh, perintah, perintah-perintah yang akan sering kita gunakan di dalam pembuatan sistem kita. Oke, nah, jadi perintah apa saja Misal yang pertama untuk format kode Nah, untuk format kode itu nanti ada beberapa Ya kan, misal Oh, ketika kita ingin membuat kode baru Nanti menggunakan format Nah, itu nanti bisa kita buatkan satu metode Nah, itu yang pertama Kemudian misal untuk penyimpanan Nah, itu juga setiap kita klik tombol simpan Di halaman manapun nanti bisa kita gunakan metode untuk simpan. Nah untuk simpan kan berarti tinggal uh, mengambil nama tabel, kemudian value-nya apa saja nanti mengikuti. Dan seperti itu. Nah itu juga bisa. Oke, okay. uh, misal seperti ini. Uh, di sini saya kombinasikan dengan variabel ya. dengan variabel array, variabel array. Hmm, apa ya? Status. Oke. Okay. aktif. Tidak aktif. Kemudian lulus. Di. Nah, kira-kira seperti ini nah kemudian nanti tinggal ditampilkan saja sistem dot out dot status misal nol berarti statusnya nanti masih aktif nah kemudian Uh, untuk menampilkan, nah untuk menampilkan, nanti kita hanya tinggal memanggil namanya saja. Nah misal di sini kan tadi tampilkan, nah berarti tinggal tampilkan. Nah seperti ini, jadi uh, penggunaan metode kira-kira seperti itu. Jadi lebih mudah, ya kan? Nanti misal kita oh ingin menampilkan, tinggal tampilkan saja oke ini saya clear dulu biar kelihatan nah nanti yang di running itu jangan yang tampilkan tetap yang main nah nanti ini muncul nah jadi untuk aktif ini dia diambilkan dari tampilkan di sini Oke okay. Nah di sini nah sistem status 0. Nah kalau misal nanti di sini kita ubah menjadi dua berarti nanti statusnya adalah lulus jadi keuntungan menggunakan apa? Menggunakan metode seperti itu, jadi ketika kita ingin membutuhkan perintah tersebut, nah, berarti ini kan hanya perintah untuk menampilkan status, ya kan? Nah, ketika kita ingin membutuhkan perintah tersebut, kita tinggal memanggilnya saja. Jadi, kita tidak perlu uh, membuat satu persatu. Nah. nah, kalau untuk array, uh, kita tidak perlu membuat satu persatu ya kan variabel eh, variabel misal seperti ini ada Aldo, Rini, Cecep, Andre. Nah kemudian di sini ada mahasiswa itu misal kalau kita menggunakan apa variabel bukan variabel area itu nanti kan ada mahasiswa satu Aldo, mahasiswa kedua hari ini, mahasiswa ketiga Cecep dan seterusnya. Nah, kalau mungkin jumlahnya hanya sekitar 5 10, okelah tidak masalah. Tapi kalau nanti jumlahnya lebih banyak, itu kita sendiri yang akan repot. Eh, repotnya apa? Kita harus memikirkan ini nama variabel ke berapa. Nah, tetapi kalau menggunakan variabel array itu kita namanya tetap tapi kita tinggal memikir oh dia itu diindeks keberapa dalam variabel tersebut oke okay. nah begitu eh, mungkin itu dulu materi untuk hari ini ya materi untuk penggunaan metode dan array di Java ya kan nah eh, sebenarnya sama seperti penggunaan variabel variabel sebelumnya kalau di array ya, kalau di array cuman yang membedakan kalau di variabel array itu satu variabel bisa menampung beberapa value dengan menggunakan sistem index. Nah, itu kelebihannya. Jadi satu variabel bisa menampung beberapa value berdasarkan indeksnya. Nah, kalau di method ya kan di method ini keuntungannya apa? keuntungannya yaitu kita bisa membuat satu perintah nah ketika kita ingin menggunakan perintah tersebut kita hanya tinggal memanggilnya saja jadi kita tidak perlu membuat ulang nah seperti itu biasanya apa biasanya digunakan untuk membuat misal seperti format tanggal oke nah kemudian format rupiah atau format uang oke Nah, kemudian mungkin format-format yang lain yang dibutuhkan, misal seperti kode, ya kan, penggunaan kode yang ditentukan itu juga bisa menggunakan metode. Nah, Oke, okay. demikian untuk pertemuan pada hari ini, ya kan? Sila, nanti silahkan dicoba, dipraktekan. Nanti kalau misal ada kesalahan ataupun ada yang kurang jelas, kurang paham, nanti bisa di-screenshot. Kemudian nanti bisa ditanyakan via WA grup kita. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih, selamat mencoba.